oleh Pak Arman cukup luar biasa bagaimana ancaman narkoba masuknya sangat masif, modusnya satu modus terungkap muncul modus-modus lain, satu pintu tertutup muncul pintu-pintu lain, pelabuhan-pelabuhan tikus tadi Pak Fikar mengatakan. Apa yang bisa menjadi peran DPR untuk memberantas narkoba ini? Jadi dengan penangkapan yang mungkin luar biasa ini ya, dari hari ke hari, tahun ke tahun, begitu banyak yang bisa merusak bangsa ini ke depan. Nah, DPR dalam hal ini harus sensitivitasnya harus tinggi nih tentang revisi undang-undang agar ini lebih jelas dan tegas dari pemerintah bisa diberlakukan di negara ini. Kalau nggak tegas, ini bakalan merusak lebih banyak dari perkiraan penangkapan yang ada. Oke, revisi undang-undang yang dimaksud adalah revisi undang-undang narkotika. Narkotika. Sejauh ini apakah draftnya sudah masuk ke DPR untuk revisi atau masih di pemerintah? Masih di pemerintah. Oke, apa yang terjadi? Kenapa ini sudah urgent tapi masih di pemerintah? Mungkin DPR ada informasi? Karena gini, DPR ini sifatnya nunggu. Kalau pemerintah meminta untuk merubah atau merevisi undang-undang, maka DPR melaksanakan apa yang diinginkan pemerintah. DPR tidak ucuk-ucuk melakukan revisi tanpa dari keinginan pemerintah. Pemerintah dengan DPR, dengan penegakan hukum, semestinya bersama-sama mendulangi urusan tentang pemasukan narkoba ini yang luar biasa. Mungkin ke depan lebih dari tontonan yang akan ditangkap oleh penegakan hukum di laut. Nah, ini kan bukan sembarang hal yang kecil yang kita anggap enteng ini. Ini sudah merambah ke artis, ke anak kecil, yang memang benar-benar kita harus fokuskan ini untuk bersama-sama jadi apa nih, menguatkan dalam hal untuk tidak narkoba. Oke, kalau banyak desakan, ini bahkan ada sejumlah pemberitaan, justru DPR mendorong pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan revisi undang-undang narkotika. Kalau memang revisi undang-undang itu akan dilaksanakan, bagian-bagian apa saja yang krusial menurut Anda untuk direvisi? Untuk narkoba paling krusial, dalam penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, sekarang misalnya? Ini kalau penegakan hukum ini kan terkendala masalah HAM. Kita, saya, paling setuju kalau itu dihukum mati langsung. Baik dalam sisi penyelundupan yang sudah jelas ada, jangan lagi bertele-tele, langsung saja hukum mati. Kalau nggak terus-terusan, kayak tadi bilang Pak Irjen menyampaikan bahwa banyaknya masuk narkoba itu tempat-tempat semakin dia ketangkep, bukan semakin jera. Dia akan mencari jalan tikus di mana tempat yang akan lolos dari tangkapan-tangkapan penegakan hukum. Nah, sekarang kita bersepakatkah pemerintah dengan DPR untuk menegakkan hukum tentang narkoba ini? Nah, kalau ini tegas, saya rasa mereka yang akan bermain-main, baik dari internasional, dari dalam negeri, yang juga bandel, yang juga nakal, pasti akan jera juga nantinya. Oke, selain hukuman mati, efek lain atau mungkin klausul lain yang dalam undang-undang itu darurat untuk diubah, apalagi? Yang paling darurat masalah penegakan hukum. Paling darurat itu. Oke. Kalau yang lain teknisnya pada prinsipnya nanti akan berjalan sesuai dengan harapan semestinya. Oke. Tapi kalau nggak tegak, ini susah. Oke, saya ke Pak Asar, Sekjen Granat. Pak, salah satu yang menarik juga dibahas terkait dengan rencana revisi undang-undang narkotika adalah bagaimana ada batasan yang jelas antara korban narkoba dan juga pelaku atau pengedar narkoba. Banyak yang tiba-tiba statusnya ketika dirilis polisi, ini pengedar, tiba-tiba, oh enggak kok, cuman korban. Banyak yang masih bias begitu. Menurut Granat, apa yang perlu dijadikan batasan? Inilah salah satu, salah satu kendala. Kendala dan satu-satu yang menyebabkan kita ini ragu-ragu semua. Karena penegakan hukum yang setengah-setengah. Dan bukan setengah-setengah lagi. Kadang-kadang tidak tepat. Sebagai contoh, seorang yang disebut pecandu itu siapa sebetulnya? Ya kan? Pecandu itu yang
katanya harus direhabilitasi macam. Kalau memang dia datang sendiri mengadukan dirinya untuk direhabilitasi itu baru macam pecandu. Tapi kalau dalam keadaan pakai ditangkap itu bukan pecandu, itu memang doyan lah dia ya. Itu harus dihukum. Ini kadang-kadang. Nah sekarang kita lihat contoh saja. Ya, contoh para artis ini yang katanya dia direhabilitasi dan sebagainya satu kali, dua kali, tiga kali masih berbuat demi itu. Jadi berarti kan apa namanya proses rehabilitasinya tidak baik kan? Jadi sehingga tidak berjalan. Ya tidak berjalan sehingga memberikan lubang besar buat peluang-peluang besar buat para artis yang lain itu ya katakanlah artis lah dia ya. Tapi paling-paling nanti juga rehab, paling-paling rehab. Ini nggak bagus, ya. Ini tidak bagus dan saya setuju seorang ketua artis lah siapa sih Anwar Fadi ya, katakan bahwa kalau sudah artis satu kali, dua kali, tiga kali sudah tidak bisa dihukum saja. Kirim saja Nusa Kambangan, selesai. Jadi bukan itu tempat yang terbaik buat mereka karena mereka nggak ada kapoknya di sini. Ya, sudah nggak kapok lagi, makin tinggi, makin ratingnya makin tinggi karena tiap hari diekspos balik. Itu kira satu hari yang bagus. Meski di luar sana banyak desakan yang mengatakan bahwa pecandu narkoba penanganannya jangan melalui hukum kriminalisasi, namun adalah harusnya direhabilitasi. Ya, tapi karena begini, dia itu jangan itulah bedanya nanti mana dia yang jadi korban, mana yang bukan korban. Kalau korban itu diikat tangannya, mukanya di mulutnya itu dicekok, ya itu baru korban. Kalau bukan itu bukan korban, tetap saja. Walaupun dia terpengaruh pergaulan dan sebagainya. Apa itu harus diselesaikan secara hukum, ya. Soalnya sudah ada lembaga pelaporan ya, LPSK ya, itu sudah diberikan uang yang begitu besar. Jika siapa saja mau dia pecandu, mau dia itu, dia kalau menyerahkan diri nggak diapa-apain. Tapi jangan sampai kalau ketangkap terus namanya sudah residivis itu ya. Jadi hal-hal seperti ini hukum ini harus berbagi. Saya kira nanti dalam Komisi 3 dan Balek mungkin ya, yaitu berbagi bagaimana caranya supaya ini strik. Ya. Karena strik ini nanti akan banyak korban. Akhirnya ada banyak yang bias ya Pak ya. Oke, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar setuju bahwa kemudian selama ini kan di luar sana kita juga tidak bisa menafikan adanya gerakan kalau pelaku atau korban narkoba, orang pecandu narkoba jangan dikenai hukuman, harusnya direhabilitasi. Kalau Anda sendiri melihat dari sisi penegakan hukum seharusnya bagaimana? Iya, undang-undang narkotika sendiri, ya saya lihat ada di pasal 131, ancaman yang memberi ancaman kepada pecandu yang tidak melapor itu ada ancamannya 1 tahun, ya artinya itu sudah bisa menjadi ukuran gitu. Ya. Kalau ada ketika orang tertangkap, kemudian dikualifikasi sebagai pecandu, ya itu harus dilihat lagi gitu, ya karena kan sebenarnya ini undang-undang itu ada mestinya ada semacam fiksi hukum, semua orang dianggap tahu gitu, artinya yang merasa pecandu mestinya mereka lapor gitu kan. Nah ketika mereka tidak lapor dan tertangkap, saya kira nggak ada lagi itu, artinya tidak ada lagi hak mereka untuk disebut sebagai pecandu gitu, karena ada keinginan untuk sembuh dan betul. Lain sebagainya. Okay. Nah, tapi kalau sudah tertangkap gitu ya, ya seharusnya penegakan hukum yang jalan gitu. Tapi saya mendengar tadi dari Pak Arman begitu masifnya, sepertinya Indonesia ini sudah darurat, mestinya darurat narkoba. Mm-hmm. Ya. Saya setuju juga dengan Pak Budi Waseso, ada buaya segala macam. Ya. Mm-hmm. Kalau melihat gambaran seperti ini Indonesia ke depan akan seperti apa gitu. Hukum saya kira nggak akan mampu sepenuhnya menangkal narkoba ini. Tapi saya kira juga yang harus mendapat perhatian seperti yang Pak Arman katakan tadi, bahwa luas wilayah sebagai sebagai anugerah, sebagai bagian dari ini bangsa Indonesia, tapi juga harus diikuti itu tadi dengan mengisi SDM yang penjaga lautan ini gitu. Artinya ya kalau Pak Jokowi kemudian mencanangkan istilahnya program maritim, mestinya itu di sekaligus gitu. Mm-hmm. Sekaligus karena di laut kan kita punya walai road, kita punya bea cukai, kita punya angkatan laut. Nah, ya. Kalau perlu seperti Pak Arman tadi katakan, di pelabuhan-pelabuhan yang pantai-pantai yang tidak ada pelabuhan, itu pun harus ada penjaganya gitu. Harus ada
tempat-tempat orang-orang yang memang bertanggung jawab mengawasi itu. Itu okay. Satu. Yang kedua, ya, tentu saja penjaga juga harus dibekali dengan mental yang kuat gitu ya. Jangan mudah yang seperti Anda bilang tadi ditangkap sebagai pengedar tiba-tiba hanya jadi korban atau pecandu. Nah, itu kan kita pertanyakan itu kan. Nah, sama juga dengan penjaga bagaimana banyak masuk itu kalau di pelabuhan-pelabuhan resmi mesti itu ada semacam kerjasama dengan aparat yang di sananya gitu ya. Ada kerjasama baik disadari atau tidak disadari itu pasti ada kerjasama karena bisa masuk gitu itu loh. Oke, baik. Kita lanjutkan sejenak, saudara, di segmen selanjutnya terkait dengan revisi Undang-Undang Narkoba. Yang juga punya keinginan kuat agar Undang-Undang ini direvisi adalah BNN. Apa sebenarnya yang dialami BNN dalam proses penegakan hukum di Indonesia terkait dengan narkoba? Kita akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi.